lagi tak ada nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Alihi wa sahbihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa qawli rabbina sallallahu alaihi wasallam. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala ni fid darain amin. Kita sambung muka surat 33 dah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan terjemahkan lafaz talak dengan bahasa ajamiyah. Jikalau pada mereka yang tahu bahasa Arab sekalipun, soreh talak tidak hendak kepada niat lagi. Dan terjemah lafaz talak, terjemah dengan bahasa ajamiyah selain daripada bahasa Arab. Kita balik bahasa lah. Jikalau daripada mereka, yang tahu bahasa Arab sekalipun, makna walaupun orang tu, ini jikalau adalah ayat terjemah tu, yang terbit daripada mereka yang tahu, yang geti, yang pandai bahasa Arab sekalipun. Kita pandai bahasa Arab tapi nak terjemah bahasa Melayu atau bahasa Indonesia atau bahasa Inggeris masalahnya, boleh. Apa dia? Khabarnya sarihu talaqin. Terjemah mubtada. Bila terjemah lafaz itu, walaupun orang yang geti bahasa Arab, apa dia? Sarih ialah yang sarih talak, mana sarih pada talak dah. Yang talak yang sarih dah. Apabila sarih talak, ini pendapat yang mutamak. Tiada jadi maka tafrid padanya sarih talak. Yang ada maka sini. Tiada jadi maka tiada kehendak, mana tiada berhajat nak jatuh talak tu kepada niat lagi, tak perlu niat dah. Maknanya ialahnya walaupun tak ada niat pun ialah jatuh talak dah. Apabila terjemahan daripada bahasa tu bahasa terjemahan jadi daripada bahasa Arab kepada bahasa yang lain. Ini dok mana dah ni? Kau surat apa dah ni? Jauh dari sini mana dia? Ini pendapat yang mutamak lah. Pendapat yang mutamak, soreh dah. Terjemah dah. Kita baca ni. Itu maknanya ilahnya soreh. Dan demikian lagi supaya tu juga isyarat pada khilaf.
Bukan lagi mana supaya terjemah tu kepada bahasa yang lain. Dia terjemahkan, ini wajah syabah, dia terjemahkan lafaz firaq. Hal tadi mana tu lafaz talak. Talaka. Mana madah talaka tu. Madah talaka kita terjemah dengan bahasa Melayu. Ataupun dengan bahasa lain. Dan supaya tu juga, mana supaya masalah lafaz talak juga, dia terjemahkan. Dia terjemahkan lafaz firaq. Faraka firaq. Kerana ni lafaz sore juga. Firaq pun sore. Dan tolak pun sore. Kalau tu mana lafaz firaq, kita terjemahkan bahasa Melayu. Perceraian. Cerai. Pisah. Berpisahan. Dan lafaz sarah. Apa dia? Sore juk. Ini sore juga. Sore juk dimikin kata sengah ulama. Kata sore tu katanya sengah ulama. Itu isyarat pada kazakilah tu. Mana lafaz firaq kita terjemah perpisahan. Contoh katanya Zaid katanya aku pisah. Daripada engkau dah. Aku pisahkan dia kau dah. Makanya terjemah padanya firaq pun adalah sore juga, itu kata sengah ulama. Mafhumnya kata sengah ulama lain taklah. Tetapi yang muktamaknya ni makabil bagi sengah ulama. Tapi yang muktamak bagi dia terjemah lafaz firaq. Jadi kinayahnya bila jika dia terjemahkan dengan lafaz keduanya, dua lafaz firaq dan sarah tu terjemah bahasa lain. Itu kena mana perlu pada niatlah. Aku bercerai, aku pisah padamu. Kalau cerai itu maknanya sarah dah tu talak. Kalau katanya lahnya perpisahan atau berlepasan, sarah mana lepas? Aku lepaskan dia kau. Kalau tu maknanya ulama katanya sarih dah, tapi yang muktamad dah jadi kinayah aja. Habis. Dan isyarat orang yang keluar itu tak ada. Isyarat tunjuki orang yang keluar, mana suami yang keluar yang tak pernah kecil tu, yang besu tu. Jika dipahamkan oleh titik orang lah, tapi kai mengatakan ila syarat orang yang keluar itu mana bukan orang yang panah aja, orang lain tengok pun pahal belaka dah. Gabriel maka sarih tolak jini, maka iaitu panggil soreh tolak, jadi tolaknya soreh dah. Orang bisu, apa yang nanya isyarat dia, nak cerah bini dia, si sedekat orang ramah tengok, geti belakang. Maka soreh dah, tak perlu niat dah. Dan jika tidak faham, jadi pada isyaratnya, mereka orang yang cidik sak juak, mereka orang panah, orang tahu, orang biasa ngasak dengan puk bisunya. Maka jadi kinaya. Apa yang jadi kinaya? Berkhanak jadi, maka berkhanak tofret. Maka berkhanak kepada niat. Habis. Dan katanya, dan sengah daripadanya tolak kinayah itu, jenis sengah termasuk dalam tolak, panggil tolak kinayah. Panggil tolak dengan cara kinayah. Setengah daripada sebahagian daripadanya tolak kinayah itu, mana bukan soreh. Apa dia? Disuratkan. Mana menyuratlah. Disurat, dia menyurat, menulis. Kita menulis, kita hatam, kitanya tulis WhatsApp. Ataupun itu hatta surat, risalah. Disuratnya gapanya badal, disuratnya orang jenis oleh orang. Disuratnya orang yang bertutur, mana orang yang ada sifat tutur. Dia ni ada, dia boleh kecik, dia ada tulis. Dia boleh kecik tapi dia tulis surat. Atau orang yang keluar atau orang besu. Maka jika dengan niat jatuh talaknya, jenis maka jika ditulis. Jika dengan niat mana kerja ditulis surat itu. Tulis dengan niat jenis hakikat bersepakat dengan niat. Niat apa? Niat tolak bini. Mana maksudnya tulis surat yang niat tolak bini. Atau WhatsApp masalahnya. Atau ada messenger masalahnya. Tolak isteri. Apa hukum? Jawab. Jatuh tolaknya. Maka jatuh tolaknya. Itu tolaklah. Isyarat dia. Ini sekabarnya tolak kinayah. Kalau tolak kinayah berarti maknanya tolak cara menulis surat atau WhatsApp apa semua ni adalah termasuk di dalam ni main mesin. Main mesin marah. Ada marah ke bini dia. Dia pun hantar mesin tolak bini dia. Itu ulama katanya kinayah. Tapi syaratnya kena niat jatuhlah, niat nak tolak bini. Kalau tak ada niat tak jadi. Kerana isyarat maklum dah. Kinayah maklum dah. Kena syarat kena niat. Dan lain pula, niat pula ada sebut dari anak kalau tak salahnya. Dari anak bahasanya syaratnya, niat itu adalahnya mulai kita tulis huruf tu. Tulis surat tadi mulai lafaz tolak tu.
Kalau mukadimah apa? Lafaz mukadimah ada lafaz talak ini mulai ibaratnya tulis tu aku tu dah niat dah. Aku talak aku masalah Zaid kata aku talakkan dia kawan selain maka masa tulis aku tu a tu a tu kalau tulis Rumi ataupun Hamzah tu aku mula isi tulis aku hingga sepanjang lafaz talak tu ialah niat belaka. Nah deh kalau niat sempat serak patutnya serak lagi tak niat tak jadi. Nah, ni atas surat ni. Habis. Dan jika tiada niat. Kalau tidak niat, tidak niat apa? Tidak niat tolak bini, mana tidak qasad. Maksudnya tulis tu tak ada niat, tak ada qasad dak? Tak ada qasad tolak bini. Jawabnya tiada jadi maka tiada jatuh tolaknya, tak jatuh tolak. Tak niat tak jatuh lah. Okey. Kan niat pada tolak dan disyaratkan niat pada tolak kinayah. Ini dipanggil syarat pada nak jatuh tolak. Masalahnya niat masalah tolak kinayah itu dia syaratnya disertakan dia kanekan niat tu. Diserta mana dia menyertaikan dia. Syaratnya muqaranah. Naif itu diserta mana muqaranah. Dia menyertai akan dia akan niat tadi daripada lafaznya lafaz kinayah tu. Mulai daripada lafaz dia lah dulu. Iaitu lafaz kinayah ni. Anti tabainun ni. Jadi apa yang sebut anti bain, engkau adalah tabun asing. Itu bukan suara anti bain dah, dah putus dah. Apa yang sebut ada anti bain, ya panggil lafaz kinayah. Kalau tu mana mula itu oleh a tu. A sepanjang bain sepanjang nun tu, tambah bainun tu adalahnya kena ada niat. Kalau tak niat tak jatuhlah. Yang kena mula isi tu menjatai. Atau niat dulu tak jadi. Masa dah marah niat nak tolak bini, tapi masa tulis dah, tak ada niat. Ha, tu tak jadi. Itu syaratnya menyertai. Dulu, dia sepah tak jadi. Yakni maksud katanya dia sertaikan. Dia sertakan dengan lafaz itu, lafaz anti tu. Mana disertakan jika niat tolak tu. Sekarang akan niat tolak tu, dia serta dengan lafaz anti lalu dah. Mulai dia anti lalu dah. Mulai dia anti lalu dah. Dan lafaz bainnya, bain bagilah tu. Dan lafaz bainnya. Lafaz bainlah. Habis. Mulai daripada anti hingga sepah bain tu. No niat belakang. Dan jika pada surat, daripada suratnya surat seorang. Maka diniatkan surat, diniatkan tolak itu pada awal surat anti. Dan jika pada suratnya surat bagi seorang itu. Atau suratnya surat bagi tulis kinayah, tolak kinayah tu. Kalau di surat. Hak tulah kalau dia tulis apa semua tu. Kalau pada surat-suratnya, pada tulis, pada surat, pada buku, pada kertas tu. Maka diniatkan tolak itu pada awal surat anti tu. Dan akhirnya akhir bagi anti iaitunya bain. Dan akhirnya pula iaitu akhirnya bain. Nanti eh. Jawab bagi jika apa hak tulah dah disyaratkan niat tolak kinayah serta dikan. Anti bain yakni disertakan dengan lafaz anti dan lafaz bain bainnya lafaz bain itu jadi kepada suratnya maka diniatkan tolak jadi pada surat tu jadi niat tolak dah tolak apa tu niatnya pada awal surat lafaz anti tu dan akhirnya pula je niat jawab mari buat apa lafaz ni hatullah cuma mukarrar panggil. Salah mukarrar dah. Sebab ada syarat dah habis. Tak tulah dah. Maka jika menyurat suami jenis oleh suami dengan katanya jenis kata dalam surat. Dia menyurat, dia tulis patut dalam surat tadi dia dengan kata. Kata guna, apabila sampaikan di kau. Tulis dalam surat tu. Apabila sampaikan di kau suratku ini, maka engkau tertolak. Ha, itu lagi tu. Maka tertolaklah jenis jatuh tolaklah. Itu tolaklah jenis isteri tu dengan sampai suratnya surat suami tu kepada isteri apabila siapa habis dah. Apabila siapa habis dah. Apa aja tu lalu dah. Banyak niat dah. Dan jika berkatanya suami dalam surat dia kata guna. Kata mana dalam tu tulis dah. Apabila engkau baca suratku. Ha tadi mana sampai yang ni katanya baca. Apabila engkau baca. Kalau bacalah suratku maka engkau tertolak tiba. Maka dibacanya jenis isteri tu. Atau dilihatnya dia tengok. Dia baca dengan buluk dah. Dia baca buluk.
Atau dilihatnya mana tengok, tapi dan dipaham dan pahamnya isteri itu. Ini paham katanya surat tu tolak bini. Dia tengok, dia tak baca dah, tapi dia tengok pun paham, oh, nak tolak aku ni. Berarti mana baca dari hati dah. Berarti dilihat dan pahamnya mana baca dari hati. Kalau tu mana ibarat kata cik baca padanya kiraah padanya masalah bab tolak ni termasuk tak? Jika tiada dibacanya sekalipun, maka tertolaklah. Dan mana jika mana walaupun tiada dibacanya suami atau isteri tu sekalipun, mana tak baca mulut tak? Maka terjatuh tolak. Apabila dia baca sungguh satu ni dia baca. Atau dilihatnya serta paham. Mana dia baca dari hati? Jatuh. Walaupun tidak bacanya baca dengan lidah. Sebabnya saat lidah dilihat dan dipaham berarti baca dari hati. Maklumlah orang kita ingat tu baca dari hati dah. Lepas tu jika tiada dibacanya daripada lidahnya sekalipun maksud sini. Dan jika tidak bacanya mana pada lidah, lidah tak baca. Baca dari hatinya lepas tu tengok paham maksud. Jawabnya maka habis. Kerana kiraah tu. Kalau bab semai eh. Kalau nak panggil baca je kena bunyi. Kalau tak bunyi tak panggil baca, tapi kalau bab tolak ni tak ingat bahaya tu jadi dah. Oh gitu. Habis dan demikian lagi jika tapi masalah tu masih ada khilaf nah tak boku kal yubi apa semua dah. Dan demikian lagi supaya tu juga supaya masalah dibaca ataupun dilihat serta bahaya tu supaya tu. Jika dibacakan orang atasnya, orang lain baca atas dia, mana atas isteri. Orang lain baca, bini dengar. Tu baca atasnya. Dan hal keadaannya, pada hal keadaannya suami isteri tu, tiada tahu. Mana tak pandang. Tiada tahu mana tak pandang. Syaratnya dia tak pandang lah. Kalau dia pandang, orang baca tak jadi. Dia baca, dia tersi tengok. Tengok, pak. Buat mesin mari, duk balang aku, duk tolak aku kau kan. Ada. Lepas tu dia tak baca dah. Itu tak jadi. Ini masalahnya ni. Orang baca, orang lain baca. Waris dia ke anak dia ke siapa baca. Tiba-tiba dia tak pandai baca dah. Mana tak tu tak pandai baca. Membaca tu. Dan dia ketahui mana padahal. Padahal dia ketahuinya. Gapanya? Oleh suaminya. Bahan dia ketahuinya. Gapanya? Tak rujuk. Oleh suaminya isteri tu. Akan isterinya itu tiada tahu membaca. Ini syarat. Syarat yang pertama, bini tak tahu. Orang baca, bini tak tahu, tak kerti pandai baca. Dan lain pulaknya, suami pun dah tahu dah. Tapi bini memang tak pandai baca. Bini tak pandai baca, dia tahu dah. Maka jatuhlah tolaknya itu dengan dibacakan atasnya, mana bacakan orang atasnya. Maksudnya, kalau dia tu tak tahu, suami tak tahu, tapi bini tak pandai baca. Pandai baca, jatuh atas surat. Tulis mesej masalah hantar lagi. Tak jatuh dah. Ini dia tahu dah. Apabila dia tahu dah, dia tulis lagi. Salah tu. Ini yang caranya. Dia tahu nak apabila engkau baca. Dia tak tulis surat. Apabila surat aku ni sampai kepada tu mana apabila kamu membacakan surat aku ini, kamu jatuh tolak. Tiba-tiba suami tahu dah. Tapi ini tak anda baca. Tapi hantar mesej itu juga. Tiba-tiba orang lain baca. Orang lain baca, bini dengar. Tak boleh. Itu jamuk. Tapi khilaf lah. Habis. Dan ketiga, daripadanya syarat sah tolak itu, isterinya, isteri suami itu. Mana ada isteri. Dan syarat jatuh tolak, mana ada isteri. Maknanya kalau bukan isteri dia, tak jatuh tolak. Tak jatuh tolak. Jikalau ada ia isteri itu, dan di dalam iddah raja'i sekalipun, makna walaupun itu dalam itulah raja'i, ia tolak dah satu. Tolak dah satu masalah atau tolak dua dah tinggal lagi satu masalah. Dia tolak pula. Tak ambil dah lagi, dia tolak pula. Jatuh pula. Tolak bini satu. Apabila tolak bini satu, tiba-tiba. Dia marah lagi. Bukan khabar dah. Kau marah. Dia tambah lagi. Jadi dua. Marah pula, tambah lagi. Jadi tiga. Sebab ingat. Tolak bini satu dah, tak ambil dah lagi. Kalau dia tolak, jatuh. Jatuh satu lagi lah. Maka sah talaknya. Sah talak tu. Maka sah talak. Jadi sah talaknya dalam iddah tu. Apabila sah talak, maka jatuh talaknya isteri tu. Bila mengatakan jatuh talak? Apabila diidafatkan. Dibangsakan. Diidafatkan mana dibangsakan. Dibangsakan pada lafaz talak tu. Bangsa kepada isterinya, isteri bagi suami tu. Jadi idafat mana bangsa lah dalam surat tu
Ni ke mana Datuk isteri tu? Dia bangsa. Maka sah talaknya. Apabila diidafarkan kepada isterinya, idafak dia bangsakan. Lagu mana masalahnya? Aku tolakkan di kau. Kan di kau. Jadi di kau tu, adik di kau tu apa kata bangsa dia. Kalau aku tolak tak jadi. Sebab tu ini isyarat katanya no ada maf'ul. Dalil kita i'anah sebut, dalil kita furhum mu'in sebut adalah no ada maf'ul. Kalau tak sebut maf'ul, tak sah kerana tak ada bangsa dia. Ku tolak, tolak apa? Tak itu. Tolak bini no ada sebut maf'ul. Kenapa? Tolakkan di kau. Tolak mung. Tolak awak. Tu jadi dah. Atau mung jatuh tolak. Tu ada bangsa dia. Murak bangsa, bangsa lugawi. Idafat lugawi. Bukit idafat tok nahu tak. Maknanya ada nasbah pada isteri tu. Mung jatuh tolak atau ada ataunya mung dia tolakkan. Tu jatuh. Dan ada bangsa anta anti mutallaqah atau anti talikun masalah. Baru ya lah jatuh tolak. Kalau tak sebuah maf'ul tak sah, tak jatuh. Tetapi nak ingat. Dalam kita hasyiah bagi mufan huma'in dan kita i'anah sebut kecuali adanya ilahnya tu perkara yang menunjukkan dia. Kecuali walaupun tak sebut maf'ul yang jatuh talak, tak sebut maf'ul jatuh talak kak. Bila apabila dia adanya alamat kata dia tu ilah talak bini dia. Misal guna duk balah. Kita balah, 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 balah je talak. Bu ya tu ada. Ah ya tu maknanya? Ah ya sebab sebut maf'ul tak? Talak tu. Dia tak sebut maf'ul apa dia? Siapa yang talak tak sebut. Jatuh talak sebab apa? Sebabnya adanya alamat dah kata dia nak talak bini dia. Cuma adanya sengah ada sains-sains cerita tu. Ada sengah di rumah lah dia moja ni. Ada sengah usak tu ya tetap jatuh talak je dah pergi farhum ain. Dia dah pergi farhum ain tapi tak pergi hasiah dah. Ya tetap jatuh talak kerana farhum ain sebut ialah syaratnya kena sebut maf'ul. Pos inilah mana ada nasbah dia. Kalau tak ada nasbah tak jatuh. Tiba-tiba dalam yang nak tu kecuali kecuali adanya baju tak pakai. Wah pun. Tak. Kalau sini nak pakai baju malu tu. Maka jatuh talak lah sini. Dah tengoklah yang anak tu ada suara sini. Atau kepada suku daripadanya. Ataupun satu juzuk maknanya idafat kepadanya isteri mana diri isteri lalu. Engkau lalu dah. Atau kandil kau selalu dah. Atau pada juzuknya juzuk pada isteri dia. Misalkan kena juzuk. Seperti kata katanya kata suami. Seperti dia kata suami kata kena. Senah kamu masalah. Tangan kamu masalah. Kepala kamu masalah. Hidung kamu masalah. Tu dia sebut gitu. Mana hidung kamu jatuh talak. Tangan kamu jatuh talak. Ada sebut juzuk. Maka kalau sebut juzuk bagi isteri pun jatuh semua ke. Atau serobok satu per tiga, satu per empat. Serobok kamu atau tangan tu juzuk ke tu. Satu robok tak kamu, satu robok tu mana satu bahagia perempuan satu zat tu, satu tubuh badan tu lepas tu dia bagi empat. Gitanya, separuhnya bukan semua. Ihtimal kaki saja jatuh, ihtimal kepala saja jatuh. Satu robok. Atau tangan saja. Tolak tangan hajanya. Atau kuku kamu. Sebut kukunya. Kuku mana kuku yang lekat di isi lah. Bukan hafad lah dah. Kalau kuku hak tolak dah jadi yang dia dapat tu. Mana kuku? Ini kuku yang lekat di isi. Bukan hafad lah. Bukan kuku yang... Ni hak kuku yang lekat sisi ni. Mana kuku hak tengok hamirah tu. Hamirah hak dekat sekali isi tu. Hafad lah ni hak kita khak tu. Tu tak apa tu. Kuku mana kuku hak juzuk ni. Hak lekat dia tubuh badan kita ni. Tu baru juzuk kita. Adapun kalau kuku hak panjang. Tak, hak panjang tu bukan juzuk kita. Tu fad lah. Bukan umdah tu fad lah. Kalau hak lekat kuku tengok sakit. Kita ni potong dia sakit. Kita tekir dia sakit. Adapun kalau hak khak ni tak berasa tu tak. Bila kuku mana kuku yang lekat dia isi tu. Atau rambut kamu. Rambut. Atau darah kamu. Atau gigi kamu. Apa dia? Tertolak semua tu khabar tu. Maknanya setengah kamu. Setengah maksudnya. Ba'dukum. Ba'duki. Aus. Atau rub. Ada rub'uki. Au yaduki. Au. Ada. Ataupun kuku.
Zuf, Zufruki, ataupun ialahnya Syakruki, ataupun ialahnya Dam, ada Damuki. Semua tu yang tanya ialah list, ada. Dia kata guna tertolak khabar. Jawabannya maka jatuh tolaknya tolak semua tu. Ini panggil tolak satu juzuk melarat habis. Ini bab maksudnya ialah syariah melarat. Bab tolak ni beringat tolak tu ialah melarat habis. Tolak separuh habis jatuh. Tolak tangannya haklah jatuh. Sebab apalah tangan jatuh haklah pun jatuhlah. Apalah tangan dia jatuh tak kira kita nyalah boleh tuduh tidur ngabik pinhak separuh lagi lepas tu juzuk duk tangan hari tu. Lepas tu mana dia kira kan jatuh semua. Apalah juzuk bini alah semua. Manakala diidafarkan, tapi syarat. Syarat kata jatuh tu, manakala apabila diidafarkan, dibangsakan, dinasbahkan kepada salah satu daripadanya suku yang tersebut itu. Mana nasbah tersebut ini, mana tersebut itu, jadi kepada isteri lah. Nasbah ini nasbah kepada isteri. Nasbah salah satu tersebut iaitu kuku, ataupun yang ba'du, ataupun ialah rub'u, ataupun ialah yang yadu. No nasbah kepada isteri, mana rub'uki, no ada ki. Bawa usah, bawa jatuh. Kalau rub'u ada kalau rub'un talakun tak yatu atau rub'un talikun tak yatu rub'un siapa tak sebut hanya rub'uki masalahnya atas mana nasbah pada isteri lah. Tetapi tiada jatuh talaknya jika diidafarkan kepadanya fadlahnya ni fadlah bagi isteri iaitu fadlah yang lebih padanya asal kejadian boleh pada asal kejadian tu panggil dia panggil fadlah seperti katanya seperti kata suami aliyu atau mani kamu ai mani kamu aliyu atau ai mani kamu ai minum fadlah atau laban kamu susu kamu ai lah laban makna susu ai susu bukan laban maknanya pek itu laban sini maknanya ai susu kamu tertolak jawabnya wajah syabah bagi dimikir lagi tiada jatuh tolaknya tak jatuh. Baca langkah mana? Air mani atau laban kamu tertolak. Apalah kata gitu, maka tiada jatuh tolaknya. Dia panggil tafrik badannya tetapi itu. Tetapi fadlah tak. Kalau fadlah tak jatuh lah. Maka dia air mani, fadlah. Dan adiyo, fadlah, hingu, fadlah. Kalau darah tak, darah juzuk. Tak ada darah mati kita. Tu. Dan lain pula adalah kuku seperti tadi tu. Kuku hal lebih ni, fadlah ke? Kalau kuku hal panjang lebih tu adalah fadlah. Kuku fadlah. Itu dia. Fadlah. Dan keempat syarat sah tolak itu hendak adalah yang kena tolak itu milik bagi yang mentolak akan dia kat isteri tu. Ha tu. Syaratnya nasah talak itu adalah hendak adalah yang kena tolak mana bini yang kena tolak tu. Milik khabar ialah milik bagi yang mentolak akan dia akan yang kena tolak tu. Yang kena milik dia. Kalau bukan milik dia nak tolak ke mana? Ha syaratnya kena dia tu dalam milik dia. Jadi milik pada rupa hakikat bukan milik. Dia panggil milik lu kopi ya. Dah milik lu kopi saja. Itu dia. Maknanya bukan kerana bini tak jadi milik. Bini dia panggil. Dia panggil apa? Panggil. Panggil. Khususiah bagi seseorang tu. Ini. Nak punya lah. Sebab tu. Tolak bini sebelum tu tak ya tu. Ini bagi orang nak bini luar. Bagi orang bini nak panah, nak bini dua orang, nak bini tiga orang, mereka kecek dengan bini dia. Lepas tu janji, bini dia tak harap. Bini tak harap, bini suruh tak boleh tolak bini. Ada tak boleh? Lepas suami tolak. Tak apalah, kalau abel tidak adil, masalah. Bini abel yang kurut tu jatuh tolak. Padahal tak nikah lagi, tak jatuh. Rasyah nak tak boleh dan juga syarat nak tolak, kena orang tu milik dia. Kalau bukan milik dia, kalau bukan bawah jarak dia, tak. Tak nikah lagi, tak jadi. Atau nikah dah putus dah tak jadi. Sebab tu syaratnya kena milik bagi orang yang mentolakkan dia. Jawab tu tafrik, maka tiada sah ditolakkan perempuan yang halak. Orang asing mana orang belum nikah lagi. Nak tilah tolak jadi. Jika dah taliknya ni,
tafrid. Jikalau maka jikalau. Maka jikalau ta'liknya seorang. Dengan katanya, kata seorang kata kena, jika aku berkahwin dengan maka tertolak. Kalau aku nikah dengan dia, maka dia akan jatuh tolak. Ini janji bini dah. Bini duk serabu. Gana tak laki aku nampak duk pergi semua dengan budak ni. Nampak duk pergi semua rumah demo ni. Pergi semua makan nasi kedai ni. Tiba-tiba bini ni mari. Adak, ngamuk gini macam-macam. Tak laki tak apalah. Kalau aku kalau aku nikah dengan dia, dia jatuh tolak. Orang bini kita. Bini harap lah. Adak. Tak apa. Kalau dia nikah pun jatuh. Tak jatuh. Kerana apa? Kerana bini tadi, mana perempuan tadi, bukan milik dia lagi. Ada siap-siap lah tak? Yang bini tahu. Kalau hak ni, yang bini tahu. Bini tahu dah, hak bini kalau hak ngaji, nak susut alih, hak ni bini tak ngaji lagi. Siap lah tak? Tahu payah. Nak nipu dia payah, dia tahu dah. Habis, dan jika berkata ia seorang, jika aku kahwinkan dia kau, engkau tertolak. Kan dia kau padahal bukan bini dia lagi. Kalau aku kah nikah mumu jatuh tolak, maka tidak jatuh tolaknya perempuan itu. Bila apabila ia berkahwin kemudiannya kemudian kata itu. Kemudiannya kemudian pada kata-kata. Siapa kata dah nikah tak jatuh. Tak jatuh dah. Habis dan demikian lagi jika berkata, jika kata ia suami. Kata mana? Tiap-tiap perempuan yang aku berkahwin dengan dia tertolak. Mana-mana pun tak hiwalah. Apabila aku nikah dia jatuh tolak. Gitu. Jawabnya tiada jatuh tolak. Tak jatuh tolak jawab jika tu. Tak jatuh. Kata tak jatuh tu jika ia berkahwin kemudiannya. Maknanya kalau sekiranya nikah dah. Kalau tak nikah pun tak jatuh mula dah. Kalau ia nikah tak jatuh. Tetapi dalam hari tu, dalam hari kata tidak jatuh. Tetapi sah ia seorang tu tolak akan isterinya yang tolak rajih. Tolak rajih tak apa. Walaupun bukan milik dia. Mana bini dalam tolak rajih itu bukan bini dia. Tetapi jatuh tu tolak. Kerana dia panggil bini dia pauh lagi. Kerana dia nak nikah lain tak boleh lagi. Habis. Dan tiada sah. Jika tiada sah nak tolak tu. Tiada sah tolak jika ada ia perempuan. Tolak bain. Mana tolak? Sebagai tolak bain dah. Tolak tiga dah masalah. Sama ada bain sugra iaitu tolak. Tolak. Bain sugra iaitu tolak tiga. Tolak tiga. Bain sugra iaitu panggil tolak yang satu tapi dah habis iddah. Bain sugra iaitu panggil tolak satunya satu tolak tapi dah habis iddah dah. Ataupun terpasah. Ataupun pasah nikah. Pasah nikah yang panggil tolak bain. Bain sugra. Tolak satu, lepas tu habis iddah panggil bain tak? Bain sugra. Bain mana putuh. Ada suami isteri. Tapi sugra mana boleh nikah balik. Atau kubra mana nikah, mana tolak tiga, tak boleh nikah semula dah. Apabila sudahnya tolak tiga, yang panggil bain kubra. Ada bain kubra adalah tak boleh nikah semula. Kecuali bakal muhallil. Habis. Dan sah taklik. Sahaya itu mana fa'il? Sahaya ini sahaya yang suami tu. Tolak sah taklik oleh suami yang sahaya itu tolak tiga. Tolak tiga boleh tak? Sedangkan milik dia milik duanya. Dia milik dua tapi ya taklik tolak bini tiga tolak. Sedangkan ya hamba ni milik tolak tu duanya. Kalau orang madah kau baru tiga. Dia tolak tiga sah. Misalnya seperti kata ia sahaya tu. Sahaya suami tu. Jika aku madah jika aku jadi madahka, engkau tertolak tiga kata ke bini dia. Masa tu ya dia tu hamba lagi yang kata ke bini dia. Kalau aku tu jadi madahka, mu tertolak tiga. Tak boleh gitu. Nusah lah. Mana jatuh tiga. Apabila jatuh madahka tu. Dan dia tolak kerana apa? Bini tu dah milik dia dah. Cuma milik dua. Dan dia tolaknya tolak sahaya. Jika engkau masuk pada kampung ini. Dan dia katanya kata sahaya. Dia hamba tu kata ni jangan engkau hei Zainab masuk pada kampung ini ha je kemuru. Ya tahulah kampung ni ada gawe dia, gawe hak bini dia. Kampung ni ada hak lelaki yang dia semuru. Ya kalau masuk kampung ni masalah dah hak semuru tu. Engkau tertolak tiga tolak. Mu jatuh tolak tiga tolak dah. Jawabnya maka jatuh tiga tolak bila jika madeka ia suami hamba tadi. Dah masalahnya dia tak boleh tolak bini tiga sedangkan hamba lagi. Satu. Masalah kedua atau masuk isteri itu dalam kampung itu apa yang masuk kampung tu tolak jatuhlah. Kemudian daripada merdeka. Okey dia hamba tu dia tak boleh tolak bini, tolak tak boleh tolak tiga sedekah hamba tu duanya. Jatuh juga bila apabila tu bini masuk kampung tu lepas tu masa tu dia dah merdeka dah. Sepatutnya masuk kampung tu kemudian daripada maknanya selepas. Masuk tu selepas jadi merdeka dah. Kalau yang masuk tu hamba lagi
Maksud talik, kalau mu masuk kapur ni menyatu tolak tiga. Tiba-tiba yang masuk tok laki tu, tok laki bawa tu tak merdeka lagi, ha tu jatuh, tak jatuh ha tu. Kerana tak merdeka lagi. Tapi kalau selepas merdeka aja masuk, ha jatuh habis tiga. Bisdah jika mentaklik suami itu dengan tolak, tak ada tolak. Seperti dia katanya suami, jika engkau masuk kampung ini, engkau tertolak. Kemudian yang setelah taklik, maka jadi bain. Kemudian maknanya, dia pun masuklah. Lepas tu masuk. Ha, kemudian mana siapa ni masuk. Apabila masuk, maka jadi bain istrinya dengan tolak. Dengan ditolak tu. Mana putus lalu dah. Putus. Tak boleh rojok lah. Bini kalau mung jatuh, kalau mung masuk kampung ni, mung tertolak. Ada. Taklik suami dengan tolak seperti dia katanya, okay, engkau masuk kampung ini, engkau tertolak. Kemudian selepas tu, maka jadi bain istrinya. Ha, maka kemudian maka jadi bain ni tak ada jawab lagi tu. Kemudian mana selepas dia taklik tu, maka jadi bain istrinya. Lepas tu isteri pun terputus dengan suami tu. Terputus tu dengan sebab apa? Dengan ditolak, dengan sebab ditolak dulu daripada watinya, watikan isi. Mana tak ada wati lagi. Dia kata dah. Bini dia baru nikah. Nikah malam pertama, dia tanya, kalau mu masuk kampung ni, mu jatuh tolak. Selepas dia taklik, makanya maka dia tolak bini lalu dah. Oh, malam tu balah lalu. Siang hari tu taklik dah. Siang hari taklik, kalau mu masuk kampung ni, mu jatuh tolak. Selepas taklik, maka dia pun tolak bini dia sebelum wati. Apabila sebelum wati, mana tak ada idah. Habis putus lalu dah. Tak ada nak tidur dengan bini, tolak cerah. Ha, jatuh jadi bain dah bini tu. Ha, sebelum batin. Dia tolak. Mana jadi bain tu sebab apa? Maka tu panggil ataf tu. Ataf padanya kata tu. Sebab kata, maka bini jadi bain. Jadi bain sebab apa? Sebabnya dia tolakkan. Dia tolakkan isteri tu dulu padanya wati. Ha, dia. Sebab ni tak nak pakai idah lah. Atau kemudian watinya suami. Jadi akan isteri tu. Jadi bain ia dengan pasok. Tapi ada. Mana ya? Wati dah cumanya jadi. Jadi maka jadi. Kemudian maka jadi. Nak kata dia. Kemudian maka jadi. Jadi boh bain ia isteri dengan pasok dengan sebab pasok. Maknanya dia wati syak dah. Bawa wati syak dah. Dia boleh-boleh bini ada aib. Bawa tipak, tak ada masalahnya ialah gelak malam. Api apa? Tidur syiak dah pagi esok tengok. Masya Allah, bini tu adanya tubuh badan tu adanya menyakit baros, menyakit juzam. Menyakit balau masalah, menyakit balau masalah. Malam tak nampak kerana gelak. Tak ada api masalah. Esok tengok, oh ada aib. Sedangkan jemok dah. Subuh dah. Makanya adalah bini tu jadi bain lalu dah. Pulang pasal, maka jadi bain. Walaupun dah buat wati sekalipun. Tapi nak idah lah kalau wati dah. Atau kholak ataupun ilahnya tolak. Caranya kholak. Ada bayaran. Pah dah kholak. Tiba-tiba maka berkahwin pula ia. Ini siapa hebat ini. Kahwin pula ia suami tu. Ini akan di sini. Lepas tu maka tiada lagi jatuh takliknya. Tak jatuh dah. Ini tak jatuh lah. Dia taklik suami. Takluk. Taklik. Sepah taklik. Tiba-tiba-tiba dia jadi bain dua tu. Anak suami isi tu bain. Kerana tu sepahnya tu sebelum wati. Atau sepah wati tapi ada pasak. Ataunya sebabnya dah kholak. Dah wati dah pun ada kholak bayaran. Tidur sebulan dah, seminggu dah. Sebulan dah masalah. Tiba-tiba bini kata kalau aben tu ada mung nikah tu mung tolak aku, aku bagi kamu sibu sibu ya masalah. Sibu dolar masalah. Tok laki pun tolak bini. Lepas tu ada bayaran. Jadi bain, apalah jadi bain, maka hadiah taklik dulu habis. Ha, kesimpulannya maksudnya, sesiapa yang taklikkan tolak bini dia, ada sesuatu perkara, maka secaranya nak lepas lepas taklik sini adalah dia nak putus di antara suami isteri dulu. Nak putus. Nak lepas hilang, nak hilangkan taklik, nak batalkan taklik, maka taklik tak akan batal kecuali dengan bosnya dia bain dia putus di antara suami isteri. Kalau putus suami isteri, samanya putus cara pasak atau putus caranya atau bain sugra, maka adalah dia boleh nikah semula dan taklik tu dah batal. Ha, tu maksud gitu. Batal taklik. Lepas tu boleh masuklah.
semua masalah khalak tu sama. Hak pah dah bau ni. Masalah berlaku tu. Tiada jatuh lagi dah. Tiada lagi jatuh takliknya yang dahulu itu. Tak ada pun apa tak ada. Jika masuk ia masuk isteri jenis dalam kampung tu. Masuk bila? Kemudian berkahwin keduanya. Mana kahwinnya kedua, mana kahwin yang kedua ada yang situ. Kahwin kedua, mana kahwin yang kedua kali yang kedua tu. Tadi nikah dah patu putus. Ha, patu nikah semula dia nak rujuk tak ada sebab bain. Nikah semula, poli nikah semula dan alik yang dulu dah batal, tak pakai dah. Sebab apa? Katanya lah tu tak jatuh. Apabila bini masuk kampung tu kerana terurailah, terurai. Tercabuk dah terurai baca. Terurailah, terlepahlah. Tercabuklah ta'liq itu dengan bainnya itu dengan bain jadi bain isi dengan suami itu. Bain mana putus dah. Sabik jadi dan ada dan situ. Payah kita ni tengok. Dan ada jatuh dan ni. Dan sabik tolak itu dan sabik tolak itu bagi orang yang merdeka itu tiga tolak. Ha, tu. Mana sabik? Ini boleh milik bagi sabik tolak itu bagi orang merdeka itu tiga tolak. Bila? Jika ada istrinya itu sahaja sekalipun. Maknanya, bagi orang merdeka, suami yang merdeka, bini dia hamba, yang boleh tolak tiga. Kalau suaminya merdeka itu hamba, walaupun bini ni merdeka adalah milik duanya. Bini yang merdeka dia tu orang sahaja, makanya adalah milik dua. Tapi kalau dia tu ialahnya orang merdeka, tiba-tiba bini dia hamba adalah milik tiga supaya merdeka kot. Kerana milik tu hak suami. Dia tilik pada diri. Isteri tu merdeka atau isteri tu hamba dah. Sebab tu maknanya, sabik. Dan sabik tu tolak tiga tu. Tolak tiga bagi orang merdeka itu tiga tolak tu. Jika ada isterinya itu sahaja sekalipun. Mana walaupun isteri tu, bini tu adalah hamba sekalipun. Tiga kot milik. Dan bagi saya dua tolak juga. Dan bukan maka dan. Ha, kita maka tu nolikung. Dan jika mana walaupun jika adalah isterinya itu orang merdeka sekalipun, dia tak tilik. Jadi masalahnya milik tolak tiga atau dua ni tilik pada diri suami itu hamba ataupun merdeka. Adapun isteri dia tak tilik. Ha, dah kalau isteri itu merdeka ke, tok laki hamba ke, tetap duanya milik. Kalau tarak dua habislah. Kalau orang merdeka walaupun bini dia hamba maka dia milik tiga ke. Mana kalau tolak dua boleh rajak balik. Bini dia hamba. Ha, boleh. Maka jika dia tolaknya kurang, tolaknya suami atau akan isteri itu kurang pada tiga, maka rojok ia suami nak akan isteri itu rojok. Kembali, rojok maknanya aku kembalikan dia kepada nikah aku. Itu maknanya lafaz rojok. Aku kembalikan dia kepada nikah aku. Aku asal rojok. Tolak satu atau tolak dua, ia pun ialah rojok balik. Mana kurang pada tiga, berarti emor satu, emor dua. Atau kembali nikah yang lain sekalipun. Mana kembali nikah, mana nikah semula lah. Dia tolak dah satu atau dua, tiba-tiba habis iddah. Apabila habis iddah, dia nikah semula. Itu maksudnya. Atau kembali nikah yang lain sekalipun, nikah lain. Mana nikah semula lah. Maka kembalilah kepada barang yang tinggal juga. Ha, kembali satu. Mula tinggal juga. Maknanya, dia nikah. Lepas tu dia serah satu atau serah dua. Serah satu, serah dua. Lihat dua tu mari semula. Hak dua tolak dah.